Oke, kembali lagi bersama I. Oke, baik, kita akan membahas tentang teknik bermain sapi versi saya. Sekarang saya menggunakan sapi modern, 6 string, 6 tali. Tapi saya akan membahas ini untuk basic-basic kita bermain tradisional saja. Jadi, walaupun ini modern, 6 tali, kita akan menggunakan 3 tali saja. Nadanya senar 1 ini do, lalu senar 2 nya do juga, lalu senar 3 nya sol. Supaya bisa bermain sape, Anda harus tahu dengan nadanya, nada pentatonic scale, yaitu do, re, mi, sol, la, do. Mi, do nya auto open, re nya ini tekan nih. Pelajari itu tadi, ingatkan do re mi sol la do. Sudah bisa, kita akan masuk ke teknik apa ya namanya, saya tidak tahu untuk bahasa gitarnya karena saya tidak paham juga gitar. Pernah saya baca itu tuh macam hammer on yang begini, tekan ini dulu fret yang pertama nih di re, lalu geser ke mi, pukul ini satu kali. Senar 1 itu hammer on terus sampai ke ujung. Tuh, belajar itu gini. Oke, tapi kita pakai jempol ya, karena ini kita membahas tentang pentatonic scale. Satu kali pincit, lalu ini pindah. Kemudian pull off, kebalikannya tadi kan? Tekan ini dua di dua fret pakai dua jari, tiga jari pun bisa, tergantung ini sebab tidak ada aturan. Ini tadi hammer on pun begini bisa. Tidak perlu tali jari ini. Nah, oke, kemudian apa tadi, lupa dah hari. Pull off ya, kebalikannya nih. Ini di sena jari ini di fret sini, di fret re, fret nomor 1 nih, terus nomor 2 di mi. Nih, begini, begini pun bisa, begini. Tangannya satu kali. Atau ini, oke, dua jari ini. Ini bebas, seenak mungkin. Pelajari jat terus supaya ininya lancar. Keberapa tadi? Udah dua ya.
Kemudian teknik berikut, bahasa gitarnya juga tidak tahu. Itu tadi bahasa gitar tuh saya aplikasikan di sampai mungkin teknik cuil kali ya, di cuil-cuil, plintir-plintir, nggak tahu lah kalau istilah dunia musiknya seperti apa. Ini begini saja lah, macam legato. Pukul lepas, pukul lepas, tapi jangan gini. Kalau bisa cepat, pelannya begini. Lepas, ini tahan. Jari ketiga nih, pukul lepas, pukul lepas, pukul lepas. Gitu terus. Kita pakai penjari ini pun juga bisa. Sangat perlu untuk saya dan untuk kalian. Ini untuk jari itu harus kuat, finger dan harus kuat. Jadi digabung jadi satu. Jadinya seperti ini. Terus yang hammer up bagaimana, terus pull off, hammer on itu bagaimana, terus pull up itu bagaimana, dia terserah lagunya kayak gimana, jadi hantam sajalah. Pokoknya teknik itu tadi pelajari, misalnya lagu apa nih, datun aja ya, pakai jempol ya. Ingat, kita bermain pentatonic scale ini. Do, do, senar 1 sampai 3 itu susunannya dari senar bawah. Do, kemudian senar 2 nya do, lalu senar 3 nya sol. Datun julut kita bermain dari sol sebagai pembukaan. Dari senar 3 ke senar 1, satu kali gini. Kita akan gabungkan beberapa teknik tadi, 4 teknik ya, 5 teknik ya. Iyalah. Videonya agak panjang ya, mungkin ini sudah 10 menit lebih. Jadi ingat, pelajari teknik itu.
First sekali kamu harus tahu nada, yaitu pentatonic scale itu apa tadi. Ada do, re, mi, sol, la, do. Do, re, mi, sol, la, do. Do, re, mi, sol, la, do. Ah. Susah lepas. Tuh. Kemudian hammer on. Pencet satu kali. Kemudian pull off, kembalikan, lalu yang cuil ni tadi, ini, di gitar kan juga begitu, lalu legato, tak usah dipencet, tahan aja, jadi kekuatan jari ini. Dan speed dan akurasi, akurasi di fret-fret ini, di nada-nada ini, itu sangat penting. Memang agak susah, tapi kalau belajar pasti bisa. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanya saya akan membahas satu-satu. Mungkin ini saya sekaligus mempersingkat, tapi bukan mempersingkat nih, agak menjelang berapa menit nih, 12 menit. Semoga bermanfaat, silakan di share kalau ingin memajukan channel ini, ya, enggak promo. Ingat, selamat malam. Oke lah, satu lagu lah datang dulu untuk kita. Pembelajaran sape dari saya. Bye bye.